Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, lanjut. Setelah tadi ngisi bensin di pom bensin Gajah Mungkur, kita akan eksplorasi Argopuro. Argopuro ya guys, bukan Argorejo. Kudu Argorejo loh. Nek udah mampir malah ngemedeni bocah. Oke, kita akan mulai eksplorasi daerah Argopuro. Oh, ini ada gang. Ini kita harus masuk sini. Oh iya, sebelum mulai eksplorasi seperti biasa, mari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi begitu masuk jalan Argopuro, ini ada gang masuk. Di depan sana kelihatan nggak ya di kamera? View-nya cukup istimidut pokoknya. Ini jalan Bendo namanya guys, ternyata guys. Ini entah buntu atau piye ya. Itu sebelah kanan ada jalan. Buntu guys, ternyata guys. Buntu. Oke, fix gang pertama. Gang pertama dari jalan Argopuro. Buntu, atau jalan Bendo ini buntu ya guys. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, pantaskanlah kami-kami ini bisa punya rumah mewah di sini ya Allah. Amin. Ini guys, sebelah kiri guys. Ya Allah, kerja apa? Bayarannya piro? Pokoknya guys, kalau opini saya sih, kalau tiap kali kita lewat jalan, kita jalan gitu lewat rumah bagus, mending alangkah baiknya kita berdoa. Siapa tahu Allah memberikan kesempatan, memberikan kepantasan buat kita untuk bisa punya rumah seperti yang kita impikan kan gitu guys. Mobilnya kemplinge. Ini di sebelah kanan nih ada warung bakmi. Kalau siang, jam makan siang tuh, aduh rame nih. Ini jalan Semboja guys. Ini gang kedua, gang ketiga. Tadi yang gang kedua kayaknya tembusnya Lempong Sari guys. Ada tuh Lempong Sari 2 gitu. Jadi nanti tembusnya yang bisa ke jalan Veteran. Ini kita akan yang masuk yang kesini jalan Semboja. Wih, view nih ini gini istimidut. Pemairan sing cilik ini gini guys, pemair raksasa semua. Duh dik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini apa ini? Rumahnya ya Allah Gusti, omae sapa ta iki, tobil tobil. Moga-moga kita bisa punya rumah kayak gini guys. Amin ya Allah, amin. Ini kalau kesana terus mentok tuh kemana? Loh, buntu juga guys. Oh, jalan-jalan di sini tuh banyak yang buntu. Oh, aku baru tahu, saudara-saudara. Thank you.
fix Jalan Semboja buntu juga guys. Tapi seperti dugaan saya, jalan-jalan kayak gini tuh biasanya menyimpan perhiasan atau permata tersembunyi. Gini-gini no omah api naudzubillah ya gini ya Allah. Ini bangun bintang kayak semen pirang sak ini. Wih, di sebelah kiri itu ada pendopo, tampak pendopo gede banget. Itu pendopo apa wih mau. Oke, kita akan belok ke sini. Itu tadi kalau kita lurus itu tembusnya nanti samping Superindo yang Hotel Neo itu guys. Hotel Neo Jalan Sultan Agung itu lah sebelahnya. Ini kalau yang sebelah sini kalau nggak salah, kalau kita belok kanan ini tembusnya nanti ke lapangan Taman Diponegoro yang di Elizabeth itu guys. Ketoke lho ya. Ketoke. Wah, aku pengen eksplorasi yang kiri-kiri dulu. Eksplorasi yang kiri ada apa saja gerangan. Oh, kita sudah sampai Jalan Siranda ternyata guys. Aku tak mau menyerah, aku mau lewat jalan yang sebelah sana. Ya Alhamdulillah ya Allah. Nah ini video nanti, yang video yang selanjutnya saya pengen eksplorasi yang kanan jalan guys. Jadi Jalan Siranda ini kita sekarang posisi ada di kiri jalan. Jadi kita ini eksplorasinya tadi ke Argopuro, Semboja, Bendo, terus ini tuh kalau nggak salah jalan ke arah itu loh, catering apa sih aku lupa, Melati atau apa itu. Ini Vina House lah, kita akan belok kiri di sini. Wah, ini gini omah ya. Duh dik kabeh ngene. Ini maksudnya jalan apa ya, guys? Aku kok ndak tahu. Wow, rumahnya wow semua, wow. Indraken mungkin rumahnya sini ya, guys. Doni Salmanan. Doni Salaman itu rumahnya sini juga kali ya. Ini tuh kayaknya yang arah catering apa gitu. Aku tuh dulu pernah kesini tapi lupa namanya catering apa guys. Buntu meneh kayaknya. Kayaknya rumahnya buntu lagi guys. Iya, sesuai dugaan saya. Rumahnya membuntu lagi. Aku tak mau menyerah. Durasi sini dawa ora apa-apa lah pokoknya lah. Wah, rumahnya dijual guys, beli guys langsung. Dibeli cash, nggak pakai tempo-temponan, nggak pakai cicil-cicilan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya benar guys, ini namanya Melati Catering guys. Iya, itu tempatnya tadi itu yang ada mobil boxnya itu. Catering Melati Indrapura kalau nggak salah namanya ini guys. Kita akan lihat, enggak ada nama jalannya ya.
Saya ingatku sih ini namanya Indrapura. Indrapura. Dan di sebelah kiri ini Vina House. Nah, ini aku mau belok ke sini juga. Hotel Kesambi Hijau. Ini hotel yang dulu sempat dijadikan rumah isolasi mandiri. Nah, ini ono omah gede magrong-magrong di sini iki. Ya Allah, ki omah sopo? Ki omah apa lapangan futsal to, guys? Guys. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Oh, buntu, guys. Ini kalau kesini, woi, buntu juga. Bumpet jalannya, guys, bumpet. Punya rumah segede itu nih justru sasi gaji nih piro ya guys. Nah, ini kiri jalan ini restoran favorit saya ini guys, Ganggang Sulai. Wah, ini kalau pecinta all you can eat barbecue, Ganggang Sulai ini benar-benar punya kelas guys. Jadi kalau menurut saya, daripada all you can eat yang harga sekitar 95.000, oke, under 100.000 gitu, mending ditunda dulu nabung buat di Ganggang Sulai. Ini kita mau jalan ke sini, guys. Di samping Jalan Siranda persis di bagian bawahnya. Ini namanya jalan apa? Aku juga nggak ngerti. Oh, sana pagar orang. Coba kalau kesini deh. Aku baru pertama kali kesini guys. Kita musim dia. Aduh. Oh, itu bagian atas itu tuh Hotel Kesambi Hijau guys, yang tadi guys, atas bagian kiri. Entah tampak enggak dari sini, dari kamera ini tampak enggak. Ini tembusin dia. Ini jalan apa ya? Oh, Lempong Sari guys, ini guys, ini masuknya Lempong Sari Timur. Mending kita balik sih guys, saya mau eksplorasi yang sana dulu. Ya, ini jalan Lempong Sari Timur guys. Berarti nanti tembusnya bisa yang ke Jalan Veteran itu kalau Lempong Sari. Wow, durasinya udah 14 menit ternyata guys. Kita off dulu deh sampai di atas, nanti kita akan akhiri videonya terus lanjut ke part kedua guys. Oke guys, terima kasih sekali sudah nonton, tapi tonton juga lanjutannya yang part kedua loh ya. Dukung terus channel ini guys, dukung terus channel Moto Popo ini, karena dukungan Anda adalah semangat kami untuk membuat konten yang jauh lebih menarik. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe.
Oke, matur suwun sangat, terima kasih banyak guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.